Serai biasanya ditambahkan dalam masakan untuk membuatnya menjadi wangi. Yap, serai memang punya wangi alami yang membuat kita jadi lebih tertarik dengan makanan tersebut. Namun selain itu, serai dan sereh juga sering dibuat minuman loh. Hal ini karena ternyata selain punya bau yang harum, air rebusan serai juga punya banyak manfaat untuk kesehatan. Manfaat rebusan serai terdapat pada senyawa antioksidan dan anti radang yang terkandung di dalamnya. Kamu bisa mengonsumsi air rebusan serai dengan cara ini. Yang pertama, siapkan 40 gram daun serai yang sudah dicuci bersih. Kedua, rebus serai pada air dengan takaran 2 gelas sampai menjadi setengah. Tiga, tunggu sampai dingin lalu saring dan minum sebanyak 2 kali sehari. Nah, inilah beberapa manfaat rebusan serai bagi kesehatan yang sudah banyak digunakan di berbagai negara. Yang pertama, tingkatkan kesehatan gigi dan mulut. Sebuah penelitian menunjukkan kalau ekstrak serai bisa mencegah pertumbuhan bakteri termasuk bakteri yang bisa mengganggu kesehatan gigi dan mulut. Rebusan serai juga bisa dijadikan obat kumur untuk menjaga kesehatan mulut loh. Kita juga bisa menggigit dan menggosokkan sisa rebusan batang serai kepada gigi. 2. Mengatasi diare. Rebusan serai bisa digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar sehingga bermanfaat untuk mengatasi diare. Tanaman ini juga punya fungsi antibakteri yang bisa mengurangi infeksi pada saluran pencernaan. 3. Mengatasi kembung. Sebuah studi menunjukkan kalau mengonsumsi rebusan serai bisa meningkatkan frekuensi berkemih karena punya efek diuretik. Jadi, kembung yang terjadi karena menumpuknya cairan pada tubuh bisa diatasi. Manfaat rebusan serai yang satu ini juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang sama saat sindrom pramenstruasi atau PMS. 4. Cegah infeksi. Sebuah studi menunjukkan kalau serai bisa mencegah berbagai jenis infeksi yang dialami karena penurunan sistem imun tubuh. Contohnya, mengurangi dan meredakan sariawan pada penderita HIV. 5. Menurunkan kolesterol. Sebuah penelitian pada hewan menunjukkan kalau ekstrak serai bisa menurunkan kadar kolesterol. Banyaknya kolesterol yang ingin diturunkan tergantung pada banyaknya dosis yang digunakan. Untuk menurunkan lebih banyak kolesterol, maka diperlukan lebih banyak serai. 6. Tingkatkan jumlah sel darah merah. Manfaat rebusan air serai lainnya adalah meningkatkan jumlah hemoglobin dan sel darah merah dalam tubuh. Hal ini dikaitkan dengan kandungan antioksidan yang ada pada serai. Manfaat ini dianggap bisa didapatkan lewat mengonsumsi rebusan serai paling enggak selama 30 hari. 7. Redakan kecemasan. Meminum minuman ini bisa membuat rileks, tapi ternyata manfaat rebusan serai nggak sampai di situ saja loh. Serai juga bisa membantu meredakan kecemasan. Hal ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang menemukan kalau menghirup serai, terutama dalam bentuk minyak esensial, bisa membantu orang-orang yang punya masalah kecemasan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!